Laga selanjutnya, Young Utrecht akan dihadapkan pada pertandingan cukup menarik karena bila mana melihat kedalaman kedua tim, memang cukup berbanding jauh. Sekarang ini, Young Utrecht diunggulkan karena berada di peringkat ketiga, sementara lawan mereka, Helmond, berada di peringkat ke-17. Young Utrecht mencatatkan kemenangan atas Telstar 3-0, Young AZ 1-0, dan mengalahkan Young PSV 2-1. Sementara itu, lawan mereka, yakni Helmond, baru saja mendapatkan kekalahan atas Eindhoven FC. Dari statistik 3 pertandingan terakhir, Helmond sebenarnya tidak terlalu buruk, karena mereka mendapatkan 2 kemenangan atas Young PSV dan Emmen. Lalu apa yang harus diwaspadai dari Helmond untuk Young Utrecht? Di lini depan Helmond sejauh ini, mereka memiliki penyerang yang subur, yakni Van Lanschot dengan 3 gol, adapun Gesling dengan 2 gol, Van der Meer dan Arno masing-masing 1 gol. Dari assist, Helmond memiliki 5 pemain yang sudah menyumbangkan assist, Pat Quitt menjadi teratas setelah menciptakan 2 assist. Akan tetapi, untuk urusan menciptakan peluang, Helmond ternyata cukup subur juga. Para pemainnya menciptakan banyak kesempatan untuk menembak. Gesling menjadi pemain teratas dalam melakukan tembakan total 13 pemain juga, Helmond pandai membuka kesempatan untuk menciptakan peluang. Helmond punya para pemain yang memiliki umpan mana akurat juga, terutama Boyd, yang mencatatkan nilai terbaik di musim ini. Dari umpan kunci, Helmond juga memperlihatkan kedalaman skuad yang cukup diperhitungkan. Total 12 pemain Helmond memiliki kemampuan untuk melakukan umpan kunci. Sementara itu, untuk urusan penyelamatan penjaga gawang, mereka, yakni Mike, memiliki rating cukup baik. Sekarang kita membedah kedalaman skuad Young Utrecht menjelang pertandingan ini. Berbicara Young Utrecht untuk publik sepak bola Indonesia, sudah pasti akan teringat nama Bagus Kavi. Pemain asal Indonesia itu memang sudah menjalani debut perdananya di sana saat melawan Telstar. Kemudian dia juga memperlihatkan ketajamannya saat uji coba melawan Lovier. Young Utrecht musim ini sebenarnya sudah memiliki amunisi yang cukup bisa diandalkan. Padahal lini depannya ada Venema dengan koleksi 5 gol, diikuti Malahi, Ritz, Vandenberg, dan Ruben Kluivert dengan 1 gol. Untuk urusan asis, Young Utrecht memiliki para pengumpan yang merata, dengan 5 pemain masing-masing mencetak 1 asis. Dari tembakan, Young Utrecht punya 18 pemain yang tercatat mampu melepaskan tembakan, dan yang teratas adalah Vandenberg. Namun menariknya, ada Bagus Kavi juga yang tercatat dalam daftar ini. Dari umpan akurat, ada 28 pemain Young Utrecht yang berpotensi menciptakan peluang mencetak gol. Salah satu dalam daftar ini juga ada nama Bagus Kavi. Dari penyelamatan, penjaga gawang Young Utrecht juga memiliki rating yang lumayan baik. Fabian De Keyser memiliki nilai 2,6. Lalu, kenapa pada pertandingan ini, Young Utrecht seharusnya memainkan Bagus Kavi? Ada beberapa alasan. Pertama, lawan yang dihadapi Young Utrecht bukan lawan yang terlalu berat. Bila melihat pada klasemen sementara, Bagus Kavi bisa menjadi pilihan. Manfaatnya adalah untuk memberikan menit bermain lagi dan memberikan kesempatan untuk terus membuktikan kualitasnya di sana. Kedua, Bagus Kavi dijadikan starter. Bagus Kavi bisa mencetak gol, peluang tersebut cukup besar karena bila mana berkaca pada laga melawan Lovier, Bagus Kavi menciptakan 2 gol dalam rentang waktu cukup singkat. Bahkan sebenarnya dia hampir saja menciptakan hat-trick pada pertandingan itu juga. Yang dibutuhkan Bagus Kavi adalah menit bermain yang banyak di Young Utrecht, karena kesempatan lebih banyak membantu dia banyak menciptakan peluang dan membuat rasio golnya pun ikut tajam.